teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod Buset terbaru. Ini adalah mod STJ Draka yang diterapkan pada bus Avante H9 ya. Untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin Scania K410. Dan untuk bodinya ini kurang lebih sama seperti XJD garapan karoseri Laksana ya. Cuman perbedaannya mungkin di lampu dan bagian kerangkanya itu beda ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita akan mereview untuk modnya ini ya. Ini untuk penampakannya mantap banget ya, apalagi di dalamnya itu ada animasi dadunya yang bisa bergerak. Dan mod Avante H9 ini adalah salah satu pelopor aksesoris yang bisa bergerak ya, mungkin karena untuk dari mod dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid itu ketika mod Buset bisa terdapat ACC bergoyang itu di mod ini ya, Avante seriesnya itu, lalu updatean di mod-mod yang lainnya yang ada ACC seperti mod Dream Coach dan MHD baru ada. Dan di sini untuk perlampuannya tentunya sudah normal ya, karena sebelumnya itu sudah dilakukan pengecekan. Untuk livernya sendiri ini saya dapatkan dari grup ya, grup Avante Series. Jadi kalian jika sudah memiliki mod ini pasti kalian sudah join di grupnya, jadi sudah bisa memiliki livernya ini ya. Karena untuk linknya itu sudah ada di grup, kalian tinggal mendownloadnya langsung. Dan untuk animasi pertama di sini seperti biasa suspensi, untuk kedua adalah bagasi. Tetapi di sini untuk bagasinya ini terbuka tiga-tiganya ya, dan satu sama lain itu rengket, jadinya terkesan gimana gitu ya untuk bagasinya atau diasnya seperti itu ya. Mungkin yang tahu silahkan komen di bawah ya. Dan tentunya di sini sudah dilengkapi dengan mesin yang ada animasi putarannya ya, jadi mantap banget. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Septian Channel, salam Buset Mania.